Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sambung oke. Hari ini kita sambung ke syarat umum syarat umum untuk menjadi perawat Islam Oke, syarat umum ini juga terbagi pada 7 tapi saya pecahkan dulu lah pasal dia agak panjang sedikit Saya akan berhenti sampai nombor 4 Oke. Oke, pertama untuk menjadi perawat ni syarat umumnya adalah boleh membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tak boleh baca memang susah lah. Memang susah. Okey, kedua hendaklah berguru. Mesti berguru. Okey. Orang pun pernah tanya saya, mana saya berguru? Ini secara jujurlah saya mengatakan bahawa okey, saya berguru dulu di Masjid Sultan. Masjid Sultan kursus ini dianjurkan oleh Masjid Sultan dan guru yang mengajar pada waktu itu adalah Ustaz Dr. Amran Kasimi. Dr. Amran Kasimi salah seorang guru saya lah. Tapi dah lama dulu, dah lebih daripada 20 tahun saya rasa. Okey, yang ketiganya adalah kebolehan menghafal. Kalau tak boleh hafal ni memang susah lah. Pasal banyak benda yang awak nak kena hafal. Nanti awak kalau tengok permulaan dia saja, macam umpamanya lah umpamanya asas 10 asas 10 tu still okey lah, tak berapa panjang kan. Tapi ada lagi ayat-ayat lain yang panjang yang awak kena pelajari. Umpamanya lah surah Al-Baqarah ayat 1-5, surah Al-Baqarah ayat 102, surah Al-Baqarah ayat 163, surah Al-Baqarah ayat 255, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, surah Al-Imran 1-10, surah Al-Kahfi, dan banyak lagi Okey, kemudian nombor 4 ni mesti sanggup mengamalkan ilmu ni. Yang ilmu ni mesti diamalkan dan dipelajari sungguh-sungguh. Kalau setakat untuk macam saya ni, untuk ilmu pengetahuan, okey lah. Tapi saya tetap mengamalkannya. Tapi untuk orang yang betul-betul nak jadi perawat ni, mesti nak kena amalkan. Mesti nak kena teruskan. Mesti nak bersungguh-sungguh lah. Kalau awak tak bersungguh-sungguh, memang susah. Pasal akan ada ujian akan ada ujian. Okey, nanti kita akan bincang pasal ujian Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.